memenuhi persiapan keimanan, persiapan ketakwaan. Kumaha mulus, sempurna mulus ya Tuhan. Kumaha orang lebih magelan hubungan orang sama Allah, memperbaiki hubungan orang sama Allah. Iya, paling penting persiapan dia. Kumaha taubatna, kumaha istighfar. Iya, paling penting mempersiapkan ruhiyah, mempersiapkan keimanan. Orang sering nggak pernah ngadang Tuhan, orang tingkatkan keimanan. Tapi kadang-kadang orang kan terdugi sampai ke aku masih cara tingkatkan iman kan gitu. Dina khutbah Jumat, khotib senantiasa remaja. Ayo orang sami-sami tingkatkan ketakwa orang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo orang sami-sami tingkatkan keimanan. Nah cakap itu nyebatkan ayo-ayo ngumpul. Sementara terang kumaha cara tingkatkan iman, kumaha cara tingkatkan ketakwa orang ke Allah. Gitu kan. Nah, dia memang menjadi masalah. Hari bujikan itu kaji, kenapa membuka maulah tingkatkan ketaatan kau, tingkatkan ketakwaan, takwa dengan hartos, alasan itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru disarankan keyakinan, pancet keyakinan kepada yang setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tangan diperintahkan itu Allah. Estu pikeun ka maslahatan, pikeun ka manfaatan, pikeun ka untungan, pikeun ka babjakan manusia, manusia keneh. Alamat untuk kepentingan bukan akan manusia, ke manusia manusia keneh. Jadi sing yakin yang setiap perintah Allah, setiap ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala, eta teh pikeun ka maslahatan, pikeun ka babjakan, pikeun ka untungan manusia. Sok sanajan teu saeutik perintah-perintah Allah jika kamu dilaksanakan, mantak menimbulkan kamar daratan. Misalnya peperangan, misalnya. Kesepitas-kelas menyamperkan musuh, jika kamu bunuh diri, itu perangkan. Tidak kasih kamu namun, dengan kamu dibunuh, kan itu perang. Kan juga ada kamar daratan. Sepitas. Tapi sebetulnya, itu ayah yang dia perintah Allah. Demi Allah, maya perintah Allah, di mana dilaksanakan, kayak benar-benar, menimbulkan kamar daratan. Maya, so seharusnya lebih kamar, ambil agama, mau pakai uang sakit. Orang enak ke masjid bisa gitu. Dina kondisi, wah kondisi dihantuk, dibayar-bayar, bahaya. Cep kasarnya, mau orang tak ke di masjid. Mau orang ke naik badan. Bisa jadi mau pakai uang sakit, mau ke naik badan. Dibandingkan di mau tina hotel, berbintang meringat depan, AWP, jalanan itu. Jadi mau makan mau ada racun lah perintah Allah mau sing yakin tidak mau pakai orang tentang satu perintah Allah yang ada cek mau sama gimana aku udah kemenang cara cek gak bisa jadi mau cek mau sama cek Allah mau kita kemuliaan luar biasa mau kita tertangkap kau mau kita ibadah kau gitu menurut orang itu beda orang yang berbahaya. Bahkan para sahabat mah begitu ditagi Rasulullah menahan kumaha pahala maut sahib, wah itu sahabat doi, wah perang kepalunya sakitnya. Bahkan korma masih kena sakit si sahabat itu kayak yang berakhir sahib gitu. Diburu mati kamu perang paham kumaha kematian, peningkatan kematian di dalam ketaatan, di dalam ibadah, di dalam membela agama. Nah, gitu. Jadi sing yakin. Ya setiap perintah Allah pangan perintah itu teker ka masyarakat manusia, ker ka manfaatan manusia, ker ka bagian manusia. Mua ayah hijau ke perintah Allah mata kamu ada latin. Mua ayah. So saja kita sedar di dalam mata kamu ada latin. Tapi mua ayah. Berapa Allah mau ada latin. Ya perintah Allah mau ada latin. Mua. Oke, takwa dengan hati. Orang ngejohan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru disarankan keyakinan pancet keyakinan yang di setiap barang Allah pengandilan Allah kelain halang-halang manusia ulah bunga, ulah senang, ulah bahagia caris tapi justru itu larangan itu menghindarkan manusia dengan segala perkara bahkan merugikan bahkan nyelakakan, bahkan nyasarakan gitu. Bahkan timbunya anak-anak Allah
nama jigana nyawa jigana nama we ngalanggar karena motor nyawa jina korupsi jigana mana we pinter rihe kepaki sarama kita pinternya bebas soal jawab pengacara nama hal itu ayo nasetin yang munah munah bebas nyawa itu jemwe. Nah jadi mah ayolah larangan Allah beribu kemana mai asik setiap perang lalu mana dilanggar bapak lindu teman datang bapak lindu kita sasaran itu rumus sasarannya sekitar sekilas besar karena kalau yang juga nama bungakan karena juga nanti nangken gitu tapi yakin saya punya di mana nerpak belakang perang Allah bapak lindu kita jarak bapak lindu kita silakan kita sasaran tapi kurang sih yakin karena perang kasih perang Allah jadi kurang sih yakin di balik perang Allah kayak di doa Allah. Ya, Allah bakal riba ke manusia mengasihkan perintah. Allah marilah ke manusia jauh dengan perintah, jauh dengan perintah. Jadi di balik perintah Allah ada jaminan Allah, di balik perintah Allah ada ridho Allah, di balik perintah Allah ada janji-janji Allah, janji mana salah surga, nikmat-nikmat usaha itu janji dan perjalanan masa perintah Allah. Sehingga jadi tenang, masuk sana jadi korbannya Allah, itu merasa dengan perintah Allah. Ulah tak kena disingsinan gitu mah. Ayo di daerah Lombok maaf dina mau muka dina wae. Kata menjumpakan kan lu ke di sana kan itu bagus. Kalian sholat Jumat jangan lupa ada